Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya aku dan aku dia, ibu empat anak Krepong. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Di video ini aku mau ngebedah susu-susu pertumbuhan yang ada di market. Sekalian aku juga mau cari susu terbaik untuk anak aku. Kalau kalian penasaran, jangan skip video ini. Kita langsung aja ke pembahasan. Anak aku yang keempat itu sekarang umurnya 1 tahun 7 bulan. Dia masih ASI sama aku. Bentar lagi dia bakalan pensiun dari ASI. Karena untuk anak aku yang keempat ini agak susah aku untuk masukin asupan makanan. Untuk itu aku mulai memperkenalkan sulfur yang terbaik untuk anak aku agar berat badannya normal, nutrisi otak dan tumbuh kembangnya tercukupi agar terhindar dari stunting. Sebelumnya aku juga udah konsultasi sama dokter anak aku. Di situ aku ceritalah tentang masalah-masalah aku dan concern aku untuk perkembangan otak dan tumbuh kembang anak aku. Nah, dari pembicaraan itu aku dapat informasi bahwa asam amino esensial atau yang disingkat dengan AAE itu sangat berpengaruh untuk tumbuh kembang anak. Kalau dari HA kita pasti sering dengar ya. Nah, kalau AAE atau asam amino esensial ini jujur aku baru dengar. Itu pun setelah aku berselancar di internet. Nah, langsung aja kita bahas apa sih asam amino esensial ini atau yang biasa disingkat AAE. Kita langsung aja bahas yuk. 9 AAE adalah protein luar biasa yang berperan penting dalam fungsi dasar tubuh, mendukung kemampuan otak dalam berpikir, memecahkan masalah, dan berakal kreatif. Sebagai stimulus dalam hormon pertumbuhan otot dan tulang, mendukung tumbuh kembang si kecil menjadi kuat dan tinggi. Untuk itu, kandungan ini sangat penting dalam pertumbuhan anak agar tumbuh tinggi dan kuat. Kalau fungsi DHA untuk tumbuh kembang, pasti ibu-ibu di sini udah tahu lah ya. Untuk perkembangan otak, DHA bersama omega 3 dan 6 adalah komponen struktural utama otak. Fungsinya mendukung kecerdasan dan kinerja kognitif si kecil dan juga mendukung fungsi sistem saraf yang optimal. Yuk sekarang langsung aja kita compare beberapa susu yang udah aku beli di minimarket dekat rumah untuk melihat kandungannya. Yang pertama ini aku ada beli susu Prima Grow dari Frisian Flex 1 Plus yang ini. Terus yang kedua ini tuh ada Nestle Denko Kinder ini untuk 1 tahun atas juga. Pokoknya semua produk yang aku tunjukin di sini itu untuk anak 1 tahun sampai 3 tahun gitu. Nutrisia Bebela 3. Terus yang terakhir ini ada Lactagro. Aku langsung aja tunjukin kandungan-kandungan yang terdapat di masing-masing susu formula ini. Dari keempat susu ini tinggi vitamin D, tinggi kalsium, omega 3 dan omega 6. Untuk kandungan AAE, Frisian Flex Prima Grow 9 AAE, Denko 8 AAE, Lactagro dan Bebelac tidak ada klaim di kemasan, jadi aku nggak tahu nih AAE-nya lengkap atau enggak. Untuk kandungan DHA, Frisian Flex Prima Grow 16 mg, Denko 12 mg, Bebelac 10 mg, Lactagro 12 mg. Untuk kandungan minyak ikannya, Frisian Flex Prima Grow 0,47%, Denko 0,1%, Bebelac 0,32%, Lactagro 0,15%. Yang terakhir untuk kandungan vitamin dan mineral, Frisian Flex Prima Grow 14 vitamin dan 9 mineral, Denko 14 vitamin dan 8 mineral, Bebelac 14 vitamin dan 8 mineral, Lactagro 14 vitamin dan 8 mineral. Yang menarik di sini aku lihat susu Frisian Flex Prima Grow punya asam sialan dan sphingomyelin. Nah, aku cek nih di susu lain itu enggak ada. Kata dokter anak aku, ini bagus buat mendukung pematangan di dalam otak, penyimpan informasi dalam otak, mendukung konsentrasi dan daya. Nah, setelah kita bedah semuanya kandungan dari susu-susu dari brand masing-masing ini, akhirnya aku jatuh ke pilihan aku, susu Frisian Flex Prima Grow ini untuk anak aku yang nomor 4. Aku kasih 1 hari 2 kali untuk anak aku, jadi tergantung. Aku biasanya lihat dulu kalau misalnya dia makannya banyak, aku akan kasih dia itu 1 gelas 1 hari aja. Kalau misalnya dia makannya lagi ogah-ogahan atau dia lagi sakit atau lagi tumbuh gigi gitu ya, aku kasihnya 1 hari 2 kali untuk susu Frisian Flex Prima Grow ini. Alhamdulillah yang awalnya itu berat badannya stuck aja 8 kilo gitu, nah sekarang itu udah agak sedikit naik gitu berat badannya setelah aku kasih minum susu ini untuk membantu menaikkan berat badan anak. Ternyata kandungan yang lengkap ada pada susu formula Frisian Flex Prima Grow. Aku sekarang tidak khawatir lagi sama perkembangan otak dan tumbuh anak aku karena susu Frisian Flex Prima Grow ada kandungan 9 AAE dan DHA 4 kali lebih tinggi. Ayo cek susu di rumah, lengkap 9 AAE enggak? Sekian
videoku hari ini tentang pembahasan susu formula. Semoga video ini menjadi informasi dan bermanfaat untuk moms di luar sana sebagai referensi untuk milih-milih susu apa sih yang bagus untuk anaknya. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.